Korek 87, berbagi solusi dan pengalaman. Kali ini saya akan membagikan satu buah tip, bagaimana caranya, tip sederhana sebenarnya, memperbaiki kamera HP Android sobat-sobat semua. Yang kemungkinan buat yang lagi nonton, Anda mempunyai masalah yang sama ketika membuka sebuah kamera di HP Android. Nah, saya akan tunjukkan ini masalahnya seperti ini. Nah, dia ngeblur. Untuk mungkin yang punya masalah seperti ini, jangan langsung dibawa ke tukang servis ya, karena ini sangat mudah dan ini bisa dipraktekan ya, atau bisa dilakukan sendiri. Solusinya adalah ketika si handphone sobat-sobat semua dengan ketika membuka kamera seperti ini, hasilnya itu hanya dengan mengganti bagian ini nih, kaca belakangnya ya. Nah, ini udah kalau saya lihat secara dekat, ini udah ada gores-gores dan dalamnya udah kelihatan ngeblur gitu ya, atau udah nggak mulus lagi. Nah, saya di sini saya contohkan di HP Android dari Samsung, ini seri lama. Kebetulan juga ini selain HP Samsung juga HP lain juga bisa dipraktekkan. Nah, ini kita langsung akan ganti. Nah, ini di bagian ininya, bagian kaca luarnya. Ini udah saya ada bekas HP yang sama. Dan kita tes. Ini sebelum saya ganti, ini masih nempel di sini ya. Nah, ini bagian kaca luarnya. Kita ganti di kita lihat di bagian kamera. Bisa dilihat blur, tidak begitu jelas, bahkan nggak kelihatan ya. Kalau menurut saya juga ini, kalau orang awam ya, kalau orang yang belum tahu, mungkin ini kita langsung bawa ke counter, ini kita langsung jas, ini harus diganti kamera ya. Padahal sungguh sangat mudah, kita hanya mengganti aja dengan cara jangan dibuka, kita langsung sungkil aja ini pakai cutter. Ini kita lepas bagian penutup kameranya. Ini yang kita lepas. Dan saya akan ambil dari sini. Ini tipenya sama ya. Ini yang 2. Seri Samsung dulu, ini yang pertama ya. Oke, lalu kita tempelin di sini. Untuk penggantinya sendiri sih emang harus seri yang sama. Kita lihat hasilnya setelah diganti, apakah kameranya akan burung seperti tadi atau nggak jelas. Nah, bisa dilihat sobat-sobat semua, setelah diganti ini udah kelihatan normal lagi dan tidak ada kayak uap gitu ya, atau blur nggak jelas, ini udah jelas lagi. Dan segitu aja mungkin sobat-sobat YouTube semuanya yang punya kendala yang sama di kesempatan kali ini yang saya share. Tinggal Anda mengganti bagian luar dari HP yang ngeblur tadi, itu bisa kembali lagi normal ya. Nah, saya perlihatkan. Ini yang tadi saya ganti, ini yang jeleknya. Oke, sobat-sobat YouTube dimanapun Anda berada, terima kasih yang udah nonton video saya ini. Dan tentunya masih di channel saya di Orak-Orak 87, berbagai solusi dan pengalaman. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.